wabah COVID-19 berakhir, negara mana yang ingin Anda kunjungi pertama kali? Bagi saya, Taiwan yang ingin saya kunjungi. Waktu penerbangan Taiwan dan Indonesia hanya 5 jam. Tidak dekat dan juga tidak terlalu jauh. Tapi hubungan Taiwan dan Indonesia sangatlah erat. Taiwan memiliki pemandangan yang sangat indah. Kondisi dan kebiasaan setempat banyak persamaan dengan budaya Indonesia. Taiwan adalah satu negara tujuan yang paling diminati oleh orang Indonesia untuk bekerja, berwisata, ataupun belajar. Taiwan memiliki kondisi kehidupan yang nyaman disertai kemudahan transportasi dan berbelanja. Ketika Anda datang ke Taiwan, Anda akan langsung merasakan diperlakukan dengan sangat tulus oleh orang Taiwan. Taiwan juga memiliki banyak kelebihan yang dapat Indonesia pelajari dan banyak peluang untuk bekerja sama dengan Indonesia. Dalam episode kali ini, kita akan sekali lagi menemukan lebih banyak cerita tentang Embracing Taiwan. Epidemi COVID-19 ini terus berlanjut dan berdampak pada terblokirnya rantai pasokan perdagangan internasional. Untuk menstabilkan kehidupan masyarakat dan memastikan berjalan normalnya kehidupan masyarakat, Taiwan telah membuat beberapa rencana khusus untuk ketersediaan pangan. Saya percaya bila semua yang hadir di sini semakin merasakan perubahan iklim beberapa tahun terakhir ini. Perubahan iklim yang ekstrim tersebut terjadi di setiap daerah di dunia. Pandemi kali ini juga membawa pengaruh terhadap seluruh dunia. Sama seperti perubahan iklim, hal ini pun merupakan masalah yang menyeluruh terhadap dunia. Sebelumnya, kita hanya khawatir terhadap makanan yang berlebihan, tidak khawatir adanya kekurangan makanan. Ini pun berlaku untuk negara-negara yang memang sejak awal telah mengalami kekurangan makanan. Namun, pandemi tersebut membuat semuanya lebih merasakan lagi adanya bahaya kekurangan makanan. Namun, dari 6 industri strategis inti, pemerintah Taiwan, kami melihat adanya perencanaan yang sangat penting dan layak disorot. 整个气候变迁跟整个疫情影响到的，其实各个层面，农业当然受到的影响是非常的深远，而且广大。我们希望确保的是整个粮食的安全，粮食安全其实不是只有生产而已，我们生产出来要能够稳定的配送到每一个消费者的手中，这个才是最关键的。 我们采取的整个大的战略思维是，第一个是要让农业生产维持顺畅，维持一定的生产的比例；第二个，进口来源我们要可以充分的掌握；那另外一个就是我们要有足够的库存。这个是我们三个大战略所要达成的目标。 我们要有一个很及时的监测系统，让农民知道哪时候台风会来，哪时候会干旱，哪时候会水灾。所以，我们跟中央气象局已经建构了160几个农业专属的气象站，那也建构了智慧通讯，农民他在手机上就可以取得当地的这个及时的气象，甚至气象预报，让农民有充裕的时间来做调整。 或是避免灾害，维持整个生产的稳定。Menggunakan teknologi yang maju untuk mencegah bencana di industri pertanian dan mempertahankan kestabilan proses produksi, tidak heran bila produksi pertanian Taiwan mendapatkan sambutan yang luar biasa di seluruh dunia
dan juga lebih menjamin keamanan pasokan pangan di Taiwan. Meskipun luas wilayah Taiwan jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia, namun yang membuat kita semakin terkejut adalah Taiwan memiliki sistem pertanian yang lengkap. Industri pertanian kehutanan, perikanan, dan peternakan tersebar di setiap wilayah di Taiwan. Taiwan 有很完整而且先进的农业体系。 那对于以农业为主要经济活动的印尼来说呢，台湾的技术、台湾的经验及台湾的做法，都可以是我们跟他们合作的一个相当好的一个伙伴的关系。国合会从2015年开始。 就在印尼的三个地方推动的不同的农业计划。2015年开始的万农的农企业培育发展计划，我们在当地建立了一个蔬果的集货包装厂。那在前端呢，我们提供这些农民生产技术上的培训。那在后端呢，也帮他们媒合当地的市场通路，帮助他们透过我们的集货包装厂，把他们所生产的蔬果销售到大雅加达地区的各个的超市。 2018年开始，国合会在兰苏外溪省开始推动一个稻种生产计划，来帮他们建立一个优质的稻种的生产的体系，培育的当地相当多的农民来生产种子。那这些种子呢，再分散下去给当地在生产稻作的农民。那后端呢，也帮他们带来相当好的一个收获。稻种计划开始之前呢，大概只有10%以下的这个农民可以得到优质的稻种，但从我们计划开始执行之后，已经有大概将近25%的农民。 可以有相当好的管道，得到一个优良的稻种。那这对于印尼的这个粮食安全的确保呢，是有相当大的帮助。2020年这个卡拉旺的园艺发展计划，那这个计划呢，主要是配合台湾的一个新南向的政策，希望把台湾优质的技术在卡拉旺地区呢，来建立一个示范的生产区。我们主要是在当地的一个传统的稻作产区，来引进新的园艺作物的生产技术，来让这些本来长期来生产稻作的农民。 也可以多元化他们的这个农业生产工作。那我们引进相当多台湾的高经济价值的园艺作物，都是当地本来没有生产技术的一些作物的品项。那透过我们建制这个卡拉旺的生产示范区，后续增加了他们在园艺作物上面的多元化生产，整个在他们的这个农作收益上面，提升到大概25%。这是一个输出台湾的农业的优势相当好的一个成功的案例。 我们在新南向国家呢，我们也很希望很充分的去展现台湾在农业上面的技术优势。近几年气候变异以及极端气候事件相当大的影响，台湾在善用科技工具、善用资通讯工具，来让这些农民增加他们应对气候变迁的一个韧性以及弹性的做法上，台湾也有相对成熟以及一个完整的做法。那不管从政策面、技术面以及在农民的辅导面。 这些都可以成为一个完整的一个解决方案，可以来输出给新南向国家农业推广以及农业发展上面的一个参考。Saat ini, setiap negara sedang memikirkan kebijakan dan solusi untuk mengatasi masalah keamanan pangan dan energi. Taiwan di mata negara-negara tetangga tersebut sungguh merupakan sebuah kekuatan stabil yang bersahabat. Untuk itu, dari tahun 2016, sejak pemerintah Taiwan mendorong kebijakan baru ke arah selatan, semakin banyak orang Indonesia yang datang ke Taiwan untuk belajar, bekerja, hidup, serta membangun impian. Taiwan merupakan tempat membangun masa depan yang sukses dan juga yang paling dekat. Taiwan dan Indonesia adalah keluarga yang saling mengasihi, saling belajar dari satu sama lain, dan hidup bersama.
Seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia dan Taiwan terus melakukan pertukaran dan kerjasama budaya antara lain pekerjaan, mahasiswa, keperawatan, kependudukan baru, dan lain sebagainya. Di bawah kebijakan baru ke arah selatan, pertukaran pelajar antara Taiwan dan Indonesia juga semakin hari semakin meningkat. Taiwan juga merupakan pilihan utama bagi para pelajar asing dari Indonesia. Pelajar asing dari Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Taiwan. Jumlah siswa Indonesia yang datang belajar ke Taiwan pada tahun 2020 hampir tidak mendapatkan pengaruh dari pandemi. Kualitas pendidikan Taiwan yang tinggi membuat para siswa asing yang lulus dan kembali ke negara asalnya mampu memiliki kesempatan kerja yang baik. Taiwan juga memberikan energi kinetik baru di bidang pendidikan dan pertumbuhan ekonomi bagi para siswa Indonesia yang sekaligus menampilkan keunggulan pendidikan di Taiwan. Taiwan Tech began enrolling Indonesian students in 2004, and by far it has become the institution with the most Indonesian graduate students in Taiwan. We provide a friendly Muslim environment, all English teaching, and modern research facilities. As the new school year is about to start, and the pandemic situation is still severe, Taiwan Tech has adopted online registration so that students register while they still are overseas. Also, we require instruction to provide distance learning channels so the student can follow the courses while they are still in their home countries. Halo, nama saya Trevin, asal Makassar. Di sini ambil jurusan International Advanced Technology Program. Jadi, tahun lalu aku ke Taiwan itu, mutusin mau ke Taiwan itu karena Taiwan merupakan salah satu negara yang terbaik mengatasi COVID. Dan saat itu mungkin hanya Taiwan yang berani mengizinkan muridnya untuk masuk ke Taiwan dan belajar offline. Halo, nama saya Fania. Asal saya dari Surabaya. Saat ini saya sedang studi master di jurusan Chemical Engineering NTUST. Kenapa saya memilih untuk lanjut studi di sini? Karena sebelumnya banyak dari Universitas Taiwan yang datang memperkenalkan universitasnya di waktu saya studi S1, dan juga sudah banyak senior-senior saya yang melanjutkan studi di sini. Dan berdasarkan ceritanya mereka, saya tertarik untuk melanjutkan studi di Taiwan. Di sana saya mendapat kesempatan untuk melihat bagaimana kehidupan di Taiwan, dan saya rasa saya cocok untuk tinggal di Taiwan dari transportasi dan fasilitas lainnya yang sangat memadai. Halo, perkenalkan saya Dovran, saya asal Makassar. Di sini saya belajar ngambil studi S3 di jurusan Civil and Construction Engineering. Dan alasan kenapa waktu itu saya memilih Taiwan, satu dari beberapa riset yang saya lakukan selama saya studi S1 dulu di Surabaya, saya melihat di bidang saya, at least, Taiwan itu bisa memprovide suatu bentuk edukasi yang sangat mengembangkan mahasiswanya, khususnya bagaimana berpikir secara akademik, bagaimana bekerja di industri, dan dengan lingkungan yang sangat academically dan sangat friendly, kita itu dibangun untuk bisa dengan studi yang lebih baik, dengan fasilitas yang memadai, sehingga dalam segala prosesnya, edukasi kita akan lebih berkembang. Teman-teman Indonesia yang tinggal di Taiwan terkadang sangat merindukan makanan dan barang-barang di kampung halamannya. Banyak tempat di Taiwan sekarang ini sudah terdapat toko-toko Indonesia dan restoran Indonesia. Taiwan Indonesia Street, tempat yang bagus untuk teman-teman Indonesia yang merindukan kampung halaman mereka. Apakah kamu tahu? Indonesia menempati urutan pertama di antara pekerja asing yang terlibat dalam pekerja di bidang kesejahteraan sosial di Taiwan. Selain itu, banyak teman Indonesia memainkan peranan yang sangat penting dalam banyak keluarga Taiwan. Mereka adalah keluarga dekat orang Taiwan.
Karena kedua belah pihak memiliki karakteristik pribadi yang murah hati, serta suka memberi dan saling memperlakukan satu sama lain dengan baik. Saya jaga nenek kurang lebih 13 tahun. Nenek, cucu nenek yang paling kecil baru masuk UJN. Sekarang sudah masuk kuliah kelas 2. Nenek sangat baik terhadap saya, seperti nenek dan ibu saya sendiri. Nenek setiap pergi selalu bawa saya. Nenek kalau liburan ke luar negeri juga bawa saya. Saya sudah diajak liburan ke luar negeri banyak tempat. Majikan saya pergi ke luar negeri ke Surabaya, dia juga tengok keluarga saya. Nenek sangat pandai memasak. Saya juga suka memasak. Masakan nenek saya juga sudah banyak belajar. Saya datang ke Taiwan bukan bekerja cari uang saja. Saya di sini banyak belajar tentang banyak macam masakan. Ya, belajar banyak. Saya seakan-akan belajar di seperti orang kuliah. Nenek sangat baik terhadap saya. Anak-anak nenek, cucu-cucu nenek itu sangat baik. Semua keluarga sangat baik terhadap saya. Karena dia sangat baik terhadap saya sangat suka di Taiwan. Halo, nama saya Nini. Saya sudah berada di Taiwan hampir 20 tahun. Waktu itu saya umur 19 tahun datang ke Taiwan untuk kerja. Sekarang saya udah menikah selama 10 tahun. Selain itu, saya juga mengajar tarian Indonesia, tarian adat Indonesia. Sama juga di tempat fitness, saya juga mengajar tari Zumba, Zumba dancing. Jadi kehidupan saya di sini bukan hanya kerja. Jadi saya juga bisa sambil kerja juga bermain gitu. Halo, nama aku Siti. Dan saya ke sini kerja jaga akong. Saya kerja di sini 5 tahun. Ya, keseharian saya sama akong ya kalau sore sih jalan-jalan ya. Oh, perempuan Indonesia suka keluarga. Taiwan adalah keluarga saya. Saya suka Taiwan. Baik itu hubungan antara pekerja migran atau TKI dan pekerja Taiwan, hubungan pelajar dan juga teman-teman di Taiwan, atau malah banyak orang Indonesia yang jatuh hati pada Taiwan. Di masa yang akan datang, kami akan tetap menjadi mitra terdekat dan kami akan terus membuat lebih banyak cerita lagi. Terkenal dengan sifat yang ramah dan juga bersahabat. Pada tahun 2021, Taiwan menempati urutan kedua di antara negara-negara non-Islam yang paling ramah terhadap Muslim. Wajar saja, Taiwan menjadi tempat favorit orang Indonesia. Taiwan pada saat ini sudah memiliki lebih dari 280 restoran halal seperti di atas, termasuk restoran serta hotel yang ramah umat muslim, dari hotel bintang 5, area rekreasi pertanian, hingga jajanan di pinggir jalan. Sebagai area peristirahatan jalan tol, taman hiburan, rumah sakit, stasiun, dan sebagainya di Taiwan, juga dapat terlihat berbagai fasilitas yang ramah terhadap umat muslim. Para sahabat muslim sama sekali tidak perlu khawatir terhadap makanan dan tempat tinggal ataupun tamasya di Taiwan. Sebagai contoh, hotel-hotel yang ramah terhadap umat muslim di Taiwan menyediakan musola, menyediakan Al-Quran di setiap kamar umat muslim. Memberikan tanda arah kiblat di dalam kamar, juga menyediakan makanan dan jajanan halal, serta menyediakan dapur dan restoran yang sudah bersertifikat halal.
Taiwan memiliki rasa hormat dan toleransi yang tinggi terhadap agama yang berbeda. Banyak kota besar di Taiwan sudah memiliki masjid. Konstruksi masjid di Taiwan juga dibangun dengan seksama dengan fasilitasnya yang lengkap. Hal ini membuat teman-teman Indonesia di sini merasa sangat diperhatikan. Taiwan akan bekerja sama dengan semua lapisan masyarakat untuk terus mempererat persahabatan antara Taiwan dan umat Muslim di seluruh dunia. Ternyata banyak sekali ya hubungan antara Indonesia dan Taiwan yang sungguh sangat akrab dan juga menyentuh. Taiwan terus bekerja keras untuk maju dan memberikan kehidupan yang baik untuk semua orang. Taiwan begitu populer di mata negara-negara lain di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Wah, saya sudah nggak sabar nih untuk segera mengunjungi Taiwan. Bagaimana dengan Anda? Embracing Taiwan. Embracing Taiwan. Embracing Taiwan. Embracing.